Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, beraudiensi dengan PT PLN Icon Plus di Hotel Horizon Sukabumi, Rabu 24 Januari 2024. Audiensi tersebut berkaitan jaringan intra pemerintah atau JIP, terutama mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyambut baik audiensi ini, apalagi kehadiran subholding PT PLN Persero memberikan angin segar dalam meningkatkan poin SPBE Kabupaten Sukabumi, apalagi pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, sehingga perlu kolaborasi dalam mencapai sebuah goal. Manajer Pemasaran dan Penjualan SPBU Regional Jawa Barat PT PLN Icon Plus, Rudi Mulyadi, menambahkan dirinya hadir ke Sukabumi untuk mewujudkan harapan pemerintah, terutama dari pewujudan JIP di Kabupaten Sukabumi. Dalam mewujudkan hal tersebut, dirinya meminta dukungan pemerintah dan semua perangkat daerahnya, sebab dalam mewujudkan JIS memerlukan kolaborasi. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Hotel Horizon Sukabumi, Tim Peliput melaporkan.